Assalamualaikum Kak Afiziara. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kak sihat eh? Alhamdulillah baik. Faris apa khabar? Baik juga Kak. Baik. Ya, baik juga. Terima kasih Kak sudah datang. Sama-sama. Terima kasih kerana menjemput Kak Afi. Kita teruskan dengan temu marah kita Kak eh? Akak dah berapa lama tak pakai tudung Kak eh? Lama jugalah. Berapa lama? Selama saya hidup lah juga. Okey, bila rasa akak nak pakai tudung? Tengok jugalah kan, kalau dah sampai seru nanti. Saya tanya tadi tu tak rasa terseru ke? Oh, belum lagi, belum lagi. Akak tak rasa ke yang tadi tu sebenarnya Allah seru saya untuk seru akak? Kiranya Allah lain seru tu. Tak, dia bukan macam tu. Okey, Fairuz, dia bukan macam tu. Dia nak seruan tu datang ke hati kita. Okey, di mana kita dengan rela hati melakukannya satu hari nanti. Okey? Oh, kiranya seru tu dah lama sampai lah. Cuma kita tak rela lagi macam tu. Yelah, lebih kurang macam tu lah. Kalau macam tu, bukan belum sampai seru. Tu belum rela diseru kak. Iya. Tapi, kita orang Melayu ni kan suka singkat-singkat. Betul tak? Kita buat singkatan je. Belum sampai seru. Okey, belum tiba masa. Ha, macam tu. Okey kak, tak apalah. Tapi saya respect jugalah walaupun belum pakai tudung. Tapi Kak Afiziara dah 12 kali menunaikan umrah. Satu pencapaian yang mengagumkan untuk wanita yang tak bertudung. Ha, itulah. Itu maknanya orang yang tak pakai tudung macam Kak Afi ni kan, tak semestinya Allah tak sayang tau. Ha? Contoh macam akak kan, belum terbuka hijab lagi untuk memakai. Hijab belum pakai, belum boleh buka lagi kak. Tak, masuk akak. Belum dapat seru lagi untuk bertudung. Tapi Allah dah jemput 12 kali ke Mekah. Betul? Fairuz dah pernah berapa kali pergi Mekah? Berapa kali? Belum lagi. Kalau belum maknanya belum boleh kira kan berapa kali, betul? Belum. Akak? Boleh kira. Akak dah 12 kali Allah 12. Jemput pergi Mekah tau. Ha. Fairuz bertudung kan? Akak belum bertudung. Yeah. Akak tak bertudung. Jadi siapa yang Allah lebih sayang sekarang? Ha, tak semestinya orang yang tak pakai tudung ni Allah tak sayang. Yalah, Allah lagi sayang Kak Afi daripada saya. Kan? Terpatut dah disayang tu Kak, ikutlah arahan dia Kak. Takkanlah Tuhan dah sayang, kita makin tak dengar arahan dia. Fairuz, banyak lagi cara untuk kita ingat pada Allah, okey? Bukan tutup aurat saja. Okey, kalau tutup aurat tapi tak solat, tak puasa, apa gunanya juga? Kan? Saya pernah je jumpa orang yang pakai tudung, kawan-kawan pakai tudung, tapi tak solat pun. Ada je. Tapi kalau orang tu tak pakai tudung kak, lagi bertambah dosa dia. Nasib dia pakai tudung kak. Tapi apa? Lagi elok. Kalau macam dengar. Dia lagi elok. Okay. Orang yang tak pakai tudung tapi dia pergi solat, itu lagi elok. Daripada tetap orang yang harus cakap tadi. Tetap ada dosa dia tak pakai tudung. Cuba dia pakai tudung. Kalau dia pakai tudung tak ada dosa. Tak dapat dosa buka betul aurat. Betul juga kan? Dosa aurat tak dapat. Lepas tu dosa tinggalkan solat pun tak dapat. Macam dah nak sampai seru je ni. Okey Kak Afi, alhamdulillah lah kalau Kak Afi dah sedar sikit. Saya nak tanya ni, akak nak kena dijemput ke Mekah berapa kali lagi baru nak pakai tudung kak? Alah, Fairuz janganlah pelih-pelih akak lagi. Taklah, serius. Itu aku tak pastilah berapa kali lah. Itu ikut keikhlasan hati pada masa tu lah. Tengok macam mana nanti. Tapi jangan tunggu banyak sangat dijemput ke Mekah kak. Kenapa? Takut dijemput ke Liang Lahat nanti. Okey kak, baiklah sekarang kita akan bersama dengan tetamu seterusnya. Seorang wanita yang sudah 24 kali menunaikan umrah. Dipersilakan Puan Aini Natal Akina Talata. Dipersilakan. Wah, 24 kali? Ya, 24 kali. Pakai tudung? 12 kali? Apa barang? Kalah kak. Memang dah kalah lah, jelas nyata.